Sebelum kita akad takbiratul ihram, apakah ada bacaan yang sunat harus dibaca? Tidak ada. Kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza qama ila salat qala Allahu akbar. Dalam kitab Syarhus Sunnah ada hadis ni, Imam Barawi. Okey. Dalam Subulus Salam ada. Nah, adalah Nabi SAW katanya Abdullah bin Umar, bila dia mula nak semayang, dia berdiri dulu. Lepas berdiri, dia kata kepada Allahu Akbar. Barabah yadaihi hazwa mangkibaihi, kemudian dia angkat tangan masa dia takbir itu, berbetulanglah sampai kedua bahunya. Itu contoh. Ada tak baca bismillah apa semua? Tak ada. Dan kalau kita nak baca bismillah dulu, boleh atau tidak? Boleh. Itu ulama' jawab. Ditanya kepada Syekh Atiyah Sakhar. Siapa dia ni? Rais Lajnah Fatwa Universiti Al-Azhar. Okey? Syekh Atiyah Sakhar. Nah, dalam kitab Ahsanil Kalam. Okey? Dia kata harus baca bismillah atau a'udzubillah sebelum takbir. Hukumnya harus. Dan jika kita membaca surah An-Nas, tujuan nak isti'adzah minta perlindungan dari gangguan syaitan dalam salat, hukumnya juga harus. Itu jawapan Syekh Atiyah Sakhar. Ulama' besar Mesir yang sangat banyak ilmunya. Faham lagi? Jadi bukan sunat. Harus. Faham lagi? Harus. Macam talih orang mati. Ya? Harus. Bukan wajib. Hukumnya harus. Nak talih-talih, tak mau talih sudah. Tidak ada ulama' kata haram. Okey? Tidak ada ulama' kata wajib. Nah, jelas. Ini duk baloh. Baloh lomoh. Muka dalam uduh. Baloh pulak.